sering berarti gak cuma sekali itu? Gak cuma sekali. Oh anaknya ini maksudnya korban ini marahin sama anak? Sering sama ibunya. Marahnya gimana? Ya beda-beda juga. Kasar bang? Iya pak, kasar sama mabuk. Katanya waktu kejadian mabuk kan? Iya. Mabuk apa? Mabuk apa? Sama siapa? Sendiri pak. Tapi sadar ya melakukan itu? Waktu melakukan lagi gak sadar lah. Gak mungkin kalau gak sadar ingat gitu. Tapi kalau dalam artian walaupun pengaruh itu emosi yang ada? Iya pak. Kamu ingat ngapain? Sekali suruh diangkatnya itu kejadian apa sih? Iya pak. Sempet ini gak? Ragu gak waktu melihat enggak pak? Enggak ragu? Enggak. Biasa aja? Dari mabuk ya. Kamu nyesel gak? Kurang itu berarti dia waktu nyesel? Misalnya kapan? Misalnya besoknya? Iya pak. Jadi waktu malam gak nyesel? Waktu malam juga masih kepikiran pak. Masih kepikiran? Nah terus kemudian ide ataupun rencana ngasih tahu besoknya apa? Kan nyari-nyari semua nih? Iya pak. Yang ngasih tahu pertama waktu di atas apa? Yang ngasih tau saya pak. Ngomong saya pak? Ngomong sama adik saya pak. Bilang apa? Suruh liatin kotoran pak. Oh gitu, daripada nyari-nyari di atas sampean ngasih tahu adik sampean bahwa ada di atas coba cari gitu. Iya pak. Nah, ketemu ya? Sampean pura-pura panik? Iya pak. Itu kamu kerja nggak? Ya kerjanya apa sehari-hari? Terakhir ngamen pak, setahun terakhir ngamen. Setahun ngamen. Sama anak itu? Korban juga ngamen? Korban sama mamanya ngamen juga? Sering, berarti gak cuma sekali itu? Gak cuma sekali. Oh anaknya ini maksudnya korban ini marahin sama anak? Sering sama ibunya. Marahnya gimana? Ya beda-beda juga. Masa ya bang? Iya pak. Nah katanya waktu kejadian mabuk kan? Iya. Mabuk apa? Mabuk apa? Sama siapa? Sendiri pak. Tapi sadar ya melakukan itu? Waktu melakukan lagi gak sadar kan? Gak mungkin kalau gak sadar ingat gitu. Tapi kalau dalam artian walaupun pengaruh itu emosi yang ada? Iya pak. Kamu ingat ngapain? Sekali suruh diangkatnya itu kejadian apa sih? Iya pak. Sempet ini gak? Ragu gak waktu melihat itu? Enggak pak. Enggak ragu? Enggak. Biasa aja? Dari mabuk ya? Kamu nyesel gak? Kurang itu berarti dia waktu nyesel? Misalnya kapan? Misalnya besoknya? Iya pak. Jadi waktu malam gak nyesel? Waktu malam juga masih kepikiran pak. Masih kepikiran? Ya, nah terus kemudian ide ataupun rencana ngasih tahu besoknya apa? Kan nyari-nyari semua nih? Iya pak. Yang ngasih tahu pertama waktu di atas apa? Yang ngasih tau saya pak. Ngomong saya pak? Ngomong sama adik saya pak. Bilang apa? Suruh liatin kotoran pak. Oh gitu, daripada nyari-nyari di atas sampean ngasih tahu adik sampean bahwa ada di atas coba cari gitu. Iya pak. Nah, ketemu ya? Sampean pura-pura panik? Iya pak. Itu kamu kerja nggak sehari-hari? Ya kerjanya apa sehari-hari? Terakhir ngamen pak, setahun terakhir ngamen. Setahun ngamen. Sama anak itu? Korban juga ngamen? Korban sama mamanya ngamen juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!